Halo teman-teman, dengan Kak Chan di sini. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti nama hotspot di HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, untuk mengganti nama hotspot di HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, silakan teman-teman masuk ke menu setelan. Kemudian di menu setelan, silakan teman-teman scroll dan masuk ke menu hotspot portable. Kemudian masuk ke atur hotspot portable. Nah, untuk mengganti nama hotspot portable kita, silakan teman-teman ketuk di sini ya teman-teman, di SSID ini, di Note 11 Pro ini nama hotspot saya, silakan teman-teman ketuk dan hapus nama sebelumnya ya teman-teman. Silakan pilih nama sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Misalnya seperti ini, saya akan menggantinya dengan nama Kak Chan. Kemudian apabila sudah selesai, silakan teman-teman ketuk tanda checklist yang ada di pojok kanan atas seperti ini. Nah, secara otomatis hotspot kita akan berganti nama. Demikian tutorial cara mengganti nama hotspot di HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.